Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya bakalan membuat tutorial tentang merakit aquascape dari nol dengan budget tipis. Oke, buat kalian yang pengen punya aquascape sendiri tapi belum memiliki budget yang besar dan alat-alat yang tidak lengkap, mungkin kalian bisa menggunakan cara ini. So, seperti apa caranya dan perakitan dari awal sampai akhir, saya akan jelaskan dari nol sampai sukses. Oke, saksikan terus video ini sampai habis. Jangan lupa tombol like, subscribe ya guys, ke teman-teman kalian ya guys. Thank you guys. Oke guys, jadi di sini kita udah lihat ya, ini akuarium udah lama juga, terus sana juga di kotak filternya juga udah lama, itu udah saya modifikasi semua. Nanti saya akan perlihatkan, ini saya akan jelaskan dulu alat-alat yang dibutuhkan ya guys. Jadi di sini kita harus pakai pasir malang yang baru. Kalau kalian mau pakai yang lama juga nggak apa-apa, tapi disarankan pakai yang baru ya. Terus di situ ada karbon aktif, kemudian ada filter, ada aksesoris ikan, aksesoris pohon-pohonan mainan gitu. Terus ada lampu juga, lighting. Di situnya ada magnet buat bersihin kaca ya. Jadi di sini ada magnet buat bersihin kaca ya guys. Magnet buat bersihin kaca, di sini ada makanan ikannya. Kemudian di sini tuh ada buat yang menetralisir kaporit dalam air ya. Terus ini garam ikan juga kalau kalian pengen lihat. Guys, garam ikan. Oke, kita akan tutup lagi. Kemudian yang kalian yang bingung yang enggak punya meja akuarium nih, tapi pengen akuariumnya agak tinggi ya. Di sini kalian bisa banget pakai akuarium yang lama kalian. Di sini udah kelihatan ya. Kalau udah pecah atau udah retak atau udah nggak kepake atau udah bocor tuh jangan dibuang, tapi kalian bisa gunakan lagi buat jadi meja akuarium kayak gini. Oh ya, sebelum ditatakin ke lantai, sebelum diletakkan ke lantai tuh harus ditatakin kardus dulu ya, tujuannya supaya nggak langsung pecah. Jadi ada bantalannya gitu, ini kardusnya saya doublein jadi agak tebel. Kemudian kalau mau ditaruh atas akuarium lagi kasih lapis indus lagi supaya aman guys. Oke ya, di sini bisa kita perhatikan lagi. Sebentar saya akan majukan kameranya dulu. Oke. Yang pertama kita akan buka dulu ya. Ini kotak filternya, di sini udah saya modifikasi ya. Ini dikasih semacam apa namanya ya? Suction cup ya, mungkin bahasa kerennya suction cup. Bukanya agak susah ya, guys. Nah. Jadi ini dikasih suction cup, selangnya itu udah panjang nih guys. Ya, jadi ini nanti yang di bawah ini langsung ke filternya, ke pompanya, terus ini keluar ke sini. Jadi di dalamnya tuh di sini ada semacam busa filter gitu ya, saya lupa namanya apa. Jadi fungsinya tuh buat menyaring kotoran. Di sini udah saya lobang-lobangin, ya. Semoga kelihatan di kamera ya, dilobang-lobangin supaya airnya nggak keluar di satu sisi doang. Jadi nanti airnya bakal mencar. Oke, kemudian di dalam filter ini kalau kalian pengen lihat ya. Di sini udah dikasih busa, ini busanya tadinya lebar ya, tebel. Saya belah jadi tipis gini karena mau dikasih karbon aktif, jadi harus tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Kemudian di sini ada hambalan atau tatakannya ya, supaya kalau ada ikan yang masuk kesedot nggak akan langsung jatuh ke bawah gitu kena apa namanya karbon aktif ya. Jadi di sini bakalan saya lapisin busa ini satu, kemudian karbon aktif di atasnya, setelah itu ditutup kembali. Oke, harusnya bisa dipahami ya. Kemudian saya akan pasang lagi ininya. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian bawahnya guys. Oke guys, di dalam akuarium ini ya udah ada king filter ya. Ini karbon aktif, kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting karbon aktif yang baru. Terus yang ini ada pompa ikannya atau filternya. Di sini ada lampu ikan ya, ini masih berantakan, belum saya rapiin juga karena langsung mau dirakit. Kemudian di sini ada selang apa ya namanya, buat air masuk ya. Di sini sengaja saya bikin dua supaya yang dominan tuh yang sedot yang bawah, dan yang atas ini buat nyedot kotoran ikan yang ngambang, jadi nanti langsung masuk ke dalam sini. Oke, kemudian di sini ada ini opsional ya, kalau kalian punya boleh dipakai, kalau enggak nggak apa-apa. Ini tuh tanaman mainan buat ditaruh di dalam sini ya. Oke. Pertama-tama kalau semua bahan udah siap ya, kalian harus yang namanya cuci dulu pasir malangnya ya. Buat kalian yang pengen tahu pasir malang yang saya pakai tuh kayak gimana, bentuknya kayak gini guys.
Oke guys, jadi di sini pasir Malang yang saya gunakan ini merek Toko Trubus ya. Per ini ya tuh kalau nggak salah kemarin saya beli 15.000, jadi saya beli 2. Kurang lebih ada 4 kilo sekarang. Ukuran akuarium saya kan 60 kali berapa ya? 30 atau 25. Itu buat 2 ini cukup, belum lagi yang lama saya masih ada. Pasir Malang yang lama saya masih ada, jadi mungkin bisa dicampur aja. Jadi sebelum digunakan kalian harus benar-benar cuci pasir Malangnya sampai bersih banget, baru airnya akan jernih. Oke, sekarang kita lakukan step pertama yaitu mencuci pasir Malangnya. Oke guys, jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton. Oke guys, jadi setelah kalian udah membuat semuanya dari nol seperti yang di video tadi, kalian sekarang pasang lampunya. Kalau kalian pengen punya lampu di aquascape itu, kalian bisa pakai lampu yang saya gunakan ini. Ini mereknya Boyu ya, tipenya itu CL4LB ya. Ini harganya 100.000-an, kalian bisa beli di toko online atau di toko ikan terdekat ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai lampu ini, kalian bisa pakai lampu yang underwater atau enggak yang lampu jepit punya ada, itu harganya lebih mahal. Disesuaikan aja sama budget dan akuarium kalian dan kebutuhan kalian juga. Jadi lampu yang saya gunakan ini bekas akuarium sebelumnya. Ini sebenarnya untuk akuarium kaca karena ini model jepit ya, di sini harusnya udah terlihat jelas ya model jepit. Tapi karena di akuarium yang baru ini dia bukan kaca, jadi agak tebal pinggirannya itu, dia fiber, jadi saya harus gunakan adaptor ala-ala buatan ini ya. Ini buat ngejepit lampunya aja gitu guys. Oke? Mari saksikan cara pembuatan jepitannya guys. Jangan lupa subscribe.
Oke guys, jadi hasil akhirnya tuh bakalan kayak gini guys. Thanks banget bagi kalian yang nonton tutorial sampai sini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe yang di warna merah jadi abu-abu. Kalau udah jadi abu-abu kalian harus udah subscribe dan juga like video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu cara membuat aquascape dari nol dengan budget ringan. Oke, thank you banget dan nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. So, jangan lupa jaga kesehatan karena corona makin parah. So, stay safe. See you guys, bye.